gak sih, di balik fashion style Nagita Slavina yang sederhana, terdapat deretan barang-barang yang super duper mewah. Hasrat berburu barang-barang mahal gigi memang gak ketulungan. Mulai dari tas, baju, kacamata, perhiasan, sampai sepatu bisa dibilang mahal-mahal. Di media sosial terungkap kalau Gigi rela gelontorkan duit banyak dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selamat pagi. Biar musik tegang ya, panas sekali ya di panas. Antara kita. Terutama di tengah ini sangat panas. Panas, dia akan very hot ya. Merapat. Yang minum dari tiga orang apa tiga orang? Dan rela berbeda sangat tipis. Tetapi sayang, hari ini hanya ada satu pemenang. Kalau dihitung-hitung, barang yang dipakai istri Raffi Ahmad itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, hampir semuanya branded alias bermerek. Meski demikian, Gigi tetap tidak pernah pamer barang-barang mewahnya. Nggak pernah ngerasain, wah semua orang sekarang tahu aku gitu. Nggak, jadi kayak, ayo udah biasa aja gitu. Nggak, biasa aja. Aku tuh selalu suka nggak percaya gitu kalau orang tuh, kalau misalnya bilang ada orang suka sama aku, aku selalu kayak jadinya bukan nyinyir sih, kayak, enggak, bercanda gitu. Jadi gak pernah aku masukin ke hati kalau kayak gitu-gitu. Butuh lah kalau materi gitu ya. Cuman ya semasa aku masih cukup gitu, aku gak butuh lebih dari itu sih gitu. Sekarang lebih banyak berpikir aja sih. Lebih banyak berpikir, oh berarti kalau kayak misalnya kalau nanti begini, nanti tuh begini gitu. Kalau nanti gak gini, begini. Ya, berdasarkan pengalaman si A, mungkin ini jadi begini. Lebih banyak mikir sih sekarang gitu. Kalau dulu mungkin lebih, oh ya udah orang gue senengnya gini ya udah gitu. Sekarang lebih banyak mikir gitu.